Segmen motor Vespa modern, alias Vespa Matic di tahun 2022, memang sudah jadi incaran banyak konsumen, terkhusus generasi milenial. Desain yang ikonik, fitur kekinian, dan pilihan warna yang beragam, jadi beberapa alasan motor asal Italia itu jadi idaman. Dan di pasar domestik, PT Piaggio Indonesia PID, sebagai agen tunggal pemegang merek ATPM Vespa, telah menawarkan banyak varian tipe dan harga. Lalu apa saja deretan Vespa terbaik, yang bisa dipilih oleh anak milenial di tahun 2022? Simak daftar lengkapnya berikut ini. Ini. Di urutan pertama, ada Vespa Matic LX 125 E-Gate. Vespa 125 cm3 ini dibanderol 39,5 jutaan. Motor Vespa ini memiliki desain seperti tawon, sehingga memberikan karakteristik desain yang unik. Motor ini memadukan secara harmonis antara warisan budaya Vespa, dengan modernitas abad 21. Mesin E-Gate atau Italian Green Experience Technology, telah dibenamkan di Vespa LX 125 ini. Vespa mengklaim teknologi ini akan meningkatkan performa, efisiensi bahan bakar, dan mengurangi kebisingan dalam berkendara. Tentunya akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Motor ini memiliki tiga warna pilihan yakni Yellow Lime, Red Passion dan Black Vulcano. Di urutan kedua, ada Vespa S125 E-Gate. Vespa Matic nan modern ini dibanderol dengan harga 41 jutaan. Motor ini hadir dengan gaya sporty namun tetap nyentrik. Vespa ini juga mengusung mesin E-Gate atau Italian Green Experience Technology. Mesinnya mampu mengeluarkan tenaga maksimum 7,6 kW pada 7.600 revolusi per menit, sedangkan torsi maksimum mesinnya sebesar 10,2 Nm pada 6.000 revolusi per menit. Selanjutnya di nomor 3, ada Vespa Primavera. Motor Vespa Matic ini tersedia dalam berbagai tipe, dengan harga yang berbeda-beda. Mengutip dari halaman Vespa, Vespa Primavera bermesin E-Gate atau Italian Green Experience Technology. Vespa mengeklaim teknologi ini akan meningkatkan performa, efisiensi bahan bakar dan mengurangi kebisingan dalam berkendara. Makin modern karena dilengkapi dengan LED Daylight Running Lights DRL, yakni sebuah instrumen digital baru, termasuk trip komputer. Teknologi pencahayaan LED juga ada, yakni pada lampu belakang dan lampu depan. Untuk harganya, diketahui jika Vespa Primavera 150 E-Gate ABS dibanderol dengan harga 47,1 juta, Vespa Primavera S150 E-Gate ABS dibanderol seharga 49,6 juta, Vespa Primavera Piknik 150 E-Gate ABS dibanderol dengan harga 50 juta. Di nomor 4, ada Vespa Sprint. Seri Vespa yang satu ini, merupakan salah satu yang mengambil nama dari versi jadulnya. Kepopuleran Vespa Sprint jadul pun menjadi salah satu faktor, yang mendorong popularitas Vespa Sprint ini. Bermodalkan mesin dengan ukuran yang sama yaitu 150 cm3, Vespa Sprint membawa desain yang tentu saja retro modern. Harga Vespa Sprint ini berada pada harga Rp46,7 juta. Nomor 5, ada Vespa GTS. Varian Vespa yang satu ini mungkin memiliki desain yang serupa, dengan skutik produksi Yamaha atau Honda, namun tidak bisa dipungkiri bahwa desain seperti ini memang sudah lebih dulu dipakai oleh Vespa jadul, sehingga bisa dibilang kemiripan tidak terelakkan. Vespa GTS hadir dalam varian 150 cm3 dan 300 cm3, yang bisa dibilang cukup besar untuk ukuran skutik. Namun tampaknya hal tersebut tidak mengurangi minat pembeli. Bagi Anda yang berminat, Vespa GTS memiliki banderol Rp59,5 juta. Nomor 6, ada Vespa 946. Vespa yang satu ini bisa dibilang spesial, karena selain banderol harganya yang selangit, namun juga mesin, desain, dan fitur yang dibawa jauh di atas Vespa yang lain. Vespa 946 sendiri merupakan seri edisi spesial, dari Vespa yang hadir di Indonesia.
Desain Vespa 946 ini bisa dibilang unik walau dibandingkan dengan Vespa lainnya. Desainnya bisa dibilang sangat berani dan memancarkan kesan retro lebih dari yang lain. Seperti Vespa 946 ini, memang dibuat spesial sehingga banderol harganya melebihi seri Vespa yang lainnya. Harga Vespa 946 ini dijual dengan harga 119,9 juta.